Yo, balik lagi di channel YouTube gue, Andreas Marvian. Ya, gimana kabar kalian semua? Yang baik pasti ya. Ya, kali ini gue mau bikin video gameplay Bruno. Ya, sebelumnya gue mau kasih lihat dulu nih buildnya Bruno. Gue pakai build, bentar ya. Ya, gue pakai yang ini. Ngikutin ini set equipment populer, tapi gue mau ganti ini Demon Hunter Sword menjadi Hash Cloud biar level agak cepet sih. Sisanya gue bikin Zeus Boot, Berserker Fury, Berserker Phantom, Malefic Lord, dan terakhir ini adalah Blade of Despire. Mungkin ini gue bakal gue ganti jadi ini Blade of the Seven Seas. Ya, langsung aja gue mau masuk di game ya. Ya, udah masuk di gamenya nih. Iya, gue mau kasih tahu nih, gue pakai spell retribution. Emblemnya tuh gue pakai emblem physical attack. Ya, physical attack. Ini Zack ngapain nih, Zack nih? Ngapain tuh Zack di nah, kabur sama bawah. Alah. Kampret jadi reset lagi darah apa monster jungle-nya. Tega. Monyet anjing nih. Gua lupa ada Natali. Udah lah, gue ambil bawah aja deh. Gak jelas, bocah. Gue ambil yang bawah aja deh. Sebenernya sih item pertama tuh gue Nimble Blade, tapi karena gue lupa tadi, ya udahlah langsung aja bikin item pertama gue tadi ya. Sabar ya, ini ada Natali anjing nih. Gue langsung bikinin aja nih, Hash Cloud, item pertama buat Life Steal. Nah, udah life steal nih, enak nih. Kalau udah life steal tuh udah enak. Gue mau ambil buff dulu nih. Waduh, udah jilong juga ngambil lagi. Ribu orang tua akan ku cabut gunung Semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda akan ku guncangkan dunia. Balik lagi, gue mau defend bawah. Mana Natalinya nih?
menit akhir. Tega, tapi harus dilakukan. Yuk. Ya, fantastis. Memporak-porandakan, menghancurkan rumah tangga daripada. Nice. Terus towernya, terus ambil towernya. Nah, bagus. Nah, Freya datang lagi nih. Ada peluang, jepret! Jepret! Ya, jepret! Wal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 
merana, tapi akhirnya tendangan efek jera yang biasa kita lihat ini adalah. Kota terprovinsi yang coba dilakukan oleh Femi dari sebelah kiri, berbahaya, jempret. Wow, si Bambu runcing. Mundur dulu ya, mundur air, mundur. Takutnya tiba-tiba Karina nongol. Kampret. Iya, tegang dia. Oh, masih bisa ditepati. Peluang lagi. Ah, tidak sempurna tendangan dari peluang lagi cep. Ah. Iya. Mati. Freya sadar, Freyanya. Gue kira Freya nggak sadar. Gak apa-apa lah. Dari tadi Zaknya banyak bacot. Bacot caknya, udah kayak mending sak top global gitu, top global sak lu bukan, cukup mah. Baru kill 3, sama kayak gua, tapi gua mati 2, dia baru sekali matinya. Nah, ini ya nih. Bisa mencetak gol Egy, acak-acak berlari dan jepret. Kejam, tajam dan juga terarah. Itulah dia sebuah tendangan. Tuh Natalia itu baru keluar, Natalia nggak keluar-keluar dari tadi Natalianya. Perasaan gue mau bantu tengah. Aduh, tower ya, gua nggak sadar di hit tower gua. Kok nggak mati tuh? Nggak sadar gua di hit tower. Hoki tuh nih, hoki. Iya, Helios. Iya, mis. Sebenarnya tuh Bruno hero nya cukup enak kan dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang tuh
udah ada e-retail. Nah, waduh rame banget, mundur. Ada berapa hero tadi tuh? 4 tadi. Nah, waduh triple kill. Gak kebagian kill gue. Bagi-bagi dong. Waduh, nggak kebagian kill. Awas, awas. Daya menipu, membuat retak hati dan juga hancur hati dan prahara keretakan rumah tangga pun terjadi dalam harmonisasi yang tercipta. Lawan mereka. Easy, musuhnya easy, easy peasy, easy. Oke guys, gitu aja video dari gua video kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan konten yang gua buat. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, share juga video ini. Ya. Models popping bottles.